Halo guys, oke ceritanya sore hari ini kita dari komunitas Juleha Malang Raya mengadakan bagi-bagi takjil dan buka bersama antara pengurus dan juga anggota. Nanti kita gabung di Darul Aqiqah punyanya pengurus DSH Dakwah Sembelih Halal. Seru nanti insya Allah. Kita simak acaranya hingga selesai. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di The Palem. Palem ya, di perumahan Palem apa gitu. Di ruko-ruko depan pinggir jalan di markasnya Darul Aqiqah miliknya DSH. Nah, ini loh yang patut ditiru oleh Juleha Indonesia dimanapun berada. DSH Juleha dan semuanya bisa bersinergi membuat sebuah acara. Halo, assalamualaikum, Pak Yasin. Ah, ini Mbah Mudin saya ini. Mbah Mudin. Nah, ini kita ketemu dulu sama tuan rumahnya. Waalaikumsalam. Nah, ini tuan rumahnya ini. Bagaimana persiapannya, Pak? Insyaallah sudah tinggal masak persiapannya. Alhamdulillah, ini markasnya Darul Aqiqah. DSH. Ini beliau DSH ini. Benar-benar bersatu menyatu ini kita. Berpikir biar pi minta tolong aqua sama kerupuknya di pak sini ya. Omai ini assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Pak Yani ketua atau anu sekarang jabatannya Pak? Nggak enak loh, itu loh luar biasanya beliau ini. Luar biasanya seperti itu. Yang penting apa, Mak? Yang penting tanda gawe. Yeah. Nah, itulah. Gawe, seragam nyambut gawe, boleh duit. Boleh duit. Jos. Duluan Pak Lawati. Juleha bagi takjil gratis. Tapi markasnya di DSH luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adi, sehat? Rikman, bagaimana persiapannya? Itu tinggi kopiah berapa senti Pak Liman? Gimana? Tinggi kopiahnya berapa senti? 14 senti. Ya, 14 senti. Oh iya, Pak.
jadi ciri khas orang Madura. Waalaikumsalam. Ini loh, markasnya Darul Aqiqah. Mantap. Nah ini persiapan kita untuk bagi-bagi takjil gratis. Oh mantap pada grupnya. Oh ya siap. Ma masuk ma. Ini Pak Yani, Pak Yani ini dulu ketuanya, sekarang naik jabatan ke Surabaya, ke Jawa Timur. Ikuti terus perjalanan kami Juleha Malang Raya untuk bagi-bagi takjil gratis. Oh itu ketuanya itu Bang Nadim atau rapat di kenai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Aduh, kayaknya cimika-cimiki. Aduh. Di sebelah sana Bukit Nduring ya. Bukit Nduring. Terus menuju ke sana ke kota melewati Gor Ken Arok. Untuk ke arah selatan, ke selatan sana bisa ke Bululawang sampai pantai Malang Selatan, pantai Sendangguru dan sebagainya. Warna-warni seragamnya Juleha dari masa ke masa ini, tapi belum lengkap sih. Ya kalau di sini mah kita luas saja bebas santai. Pak ketua lama ini, Pak wakil dulu ya dulu, terus Pak ketua naik jabatan ke Jawa Timur, wakilnya jadi ketua sekarang gitu. Ini Mbak Mude, ini Lekmana, kita semua ini ya seperti ini, terus kayak dulur gitu, kayak saudara.